Nggak, anyway, kami mau komplain. Komplain? Ini orang lagi komplain kok malah ditantangin sesuatu. Gak apa-apa, kami suka tantangan. Jadi itu selamat datang di channel Mobi. Bung Fitra datang ke sini, ya, kebetulan. Kebetulan. Iya. Jadi mobil ini udah sehari di Omobi. Artinya mobil ini sudah dipakai Omobi. Udah dipakai. Sudah jadi milik Omobi. Udah dipakai. Jadi udah pasti harganya langsung turun drastis. Enggak, dan gini. Puas banget makainya. Iya dong, pasti. Kami ugal seugal-ugalnya klakson-klakson orang, parkir miring, bentar, segala macam. Bentar. Kamu kok nyetirnya ugal-ugalan gitu sih? Ini karena orang-orang masih taunya ini mobilnya Om Fitra dan orang-orang taunya Om Fitra yang bawa, jadi ya nggak apa-apa lah ugal-ugalan dikit. Ini plat nomornya orang masih tahu ini punya saya. Tapi jangan ugal-ugalan dulu. Itu enak banget. Teman-teman yang terhormat, kalau lihat ada mobil ini ugal-ugalan, tagnya Om Mobi, jangan nggak, tag saya. Nggak perlu masuk ke tempat nggak bener, parkir aja di depan tempat nggak bener. Pergi. Wah, ini namanya pembunuhan karakter secara terstruktur masif dan terencana ini. Enak banget. Nah, anyway, kami mau komplain. Komplain? Itu bau bakso tumpah di bagasi itu, baunya tuh katanya kayak supermarket kan? Lama-lama kalau dicium kayak pasar tradisional. Nah, itu kak. Kuncinya di sana. Jadi gini. Bau banget. Diklarifikasi dulu, baksonya nggak tumpah. Emang baksonya itu saking gurihnya, baunya tuh kuat. Oke. Okay. Bentar, nggak tumpah? Nggak tumpah. Kok baunya nempel terus? Karena baksonya itu enak banget, tadi saya bawain kapan-kapan. Jadi itu baksonya enak banget. Bawain pakai mobil lagi? Pas awal, baunya tuh masih enak baksonya. Ya. Lama-lama emang bau bakso sama mobil itu nggak match kan, jadi agak mengganggu dikit, makanya udah saya kasih kopi. Itu tinggal ditunggu aja. Nggak ngaruh. Sering dipakai AC, kaca dibuka, itu nanti juga hilang. Nah, ini mobil harus disalonin. Ya salonin aja. Loh enggak dong, yang penjualnya dong. Kan saya bilang warantinya 1 kali 24 jam. Ya ini komplain, belum 24 jam kayaknya. Ini udah hampir 24 jam. Ya udah kan belum kan? Ya tapi kan Om Mobi kemarin udah naik. Kemarin kan Om Mobi udah naik. Terus abis itu Om Mobi udah tahu, saya juga kasih tahu nih ada bau bakso dikit, jadi baunya kayak supermarket. Iya, tapi lama-lama nggak enak banget. Gak bukan super truck pasar, bukan supermarket pasar tradisional. Ya udah, jadi mau di apa? Di salon, Bung Fitra salonin. Gini, gimana kalau kita bukan judi ya? Kita bertaruh. Ini apa ini? Bertaruh sama judi bedanya apa ya? Beda. Kalau judi itu untung-untungan. Kalau bertaruh tuh kayak kita bertanding sesuatu, yang menang dapat reward, yang kalah dapat punishment. Ini orang lagi komplain kok malah ditantangin sesuatu. Gak apa-apa, kami suka tantangan. Gini, satu, kenapa saya tawarin tantangan? Karena pertama, Om Mobi udah tahu kondisinya. Ini konsumen kalau belum tahu kondisinya nggak apa-apa komplain. Ini udah tahu kondisinya komplain. Tapi nggak oke. Saya sebagai penjual, tapi ada syaratnya. Apa? Benar. Azan dulu, kita habis azan. Ini penasaran dong. Ya bentar, habis azan selesai. Ah cepet kok, di editing cepet. Beberapa saat kemudian. Udah selesai. Ya, ini syaratnya. Pingpong challenge. Kita tanding pingpong, best of three. Kayaknya nggak bisa main dia. Kita orang lagi biar berubah bawa. Pingpong nggak bisa best yang edit, of three yang edit kita ini iya ya nggak apa-apa tahu ada tapi kan terakhirnya beribu bawa gini kan oke okay. Best of three pingpong best of three oke okay. tapi jangan satu set terus setengah set aja setengah set tuh berapa 11. Setengah set tuh 11 iya 11 ya udah nggak apa-apa sampai 11 nah, tetap ada jus kalau Om Mobi menang sama saya saya salonin tuh mobil oke okay. Gampang, otonet care. Oke. Udah beres. Oke, kalau kami yang menang? Kalau saya yang menang, itu prelude kasih ke saya dengan harga yang kemarin saya tawarin ke Om Mobi. Bye, itu murah sekali dong. Percuma saya sebut di sini karena disensor juga sama Om Mobi. Coba sebut. Iya, disensor kan? Gimana sih megang bola nggak bisa-bisa? Berani? Dia berani lah. Dia megang bola aja kayak begitu. Oke, deal. Kalah, kalau saya kalah, saya salonin. Ya. Kalau saya menang, saya ikut harga kemarin. Harga yang saya minta. Oke. Okay. Ini wasit. Ada wasitnya. Best of three setengah set ya. Oke. Okay.
Mic-nya di sini apa? Base of 3.5 set. Oke. Okay. Nih okay. Tapi nggak bener nih. Saya backlight nih. Oh, backlight. Harus di Sebentar. Dipilih dulu. Bentar, base of 3 itu berarti 3 set. 3 kali. Kan ada muter. Yang 2 set duluan. Kan ada gantian. Iya, tapi kan yang rugi yang pertama. Enggak. Eh, bener yuk. Lah. Kan gantian nanti. Yaudah, ayo. Siapa yang servis duluan ya? Cari bola. Kosong-kosong. Belum nyari bola ini. Nyari bola. Ya kosong-kosong ya. 3 2 1 go. Gayanya kebanyakan lihat tuh. Ah, kan? Skor enggak tuh? Belum. Oke, okay, yuk. Let's go. Ush. 0-1. Oke, enggak apa-apa. Belum. Sama. Belum. Dia bingung. 2-1. Kosong. Oke. Aduh, 3-1. Aduh. Balasnya jangan kayak gitu. Iya, dia bingung. 1-4. Bolong ini kali ya. Itu enggak boleh tuh servis kayak gitu tuh. Enggak boleh. Boleh tuh, kata wasitnya boleh. Oke. Enggak boleh kayak gitu tuh. Enggak boleh tinggi-tinggi bolanya. Ya. Oke. 2-5. Aduh, 2-6. Oh, kasih. 3-6. Enggak bisa kayak gitu. Pindah bola, lu bilang pindah bola. 3-7. Dia bilang pindah bola. Emang boleh gitu wasit? Dia bilang pindah bola. Beranulir. Sini. 3-6. Oh, smash om. Kena jari. Ya Allah, kena jari. 7-3. Nah, saya kasih om obinya smash aja. Tuh om, biasa servisnya tuh om. Tuh om. Sombong sih. 7-4. Aduh, ke atas. 8-4. Net. Sembilan empat. Belum. Aduh. Nih, saya kasih nyemes deh om. Enggak, mau nyemes. Tuh. Sepuluh empat. Aduh. 11-4. Sekarang bola di Om Obi. Silo nih nggak bisa nih. Tadi saya juga di situ. Kosong-kosong. Ini gantian ya? Iya. Tuh om. Enak nggak capek? Suruh dia salah sendiri aja. Tuh om. Aduh. 1-1. Emang paling bener nggak usah nyerang kalau mau mobi. Suruh dia salah sendiri aja. Tuh om. Kita nggak punya ball boy gitu ya? 1-2. Tuh om. Aduh. 4-2. Servis biasa aja, kasihan gak ada perlawanan. Mungkin sampai seberapa biasa. 6-2. Tuh om. Aduh. Nah, kan. Oh, dia bisa bikin kesalahan ya. Biasa aja. 6-3. Tuh om. Masuk lagi. Kok dia bisa ngambil dari situ? 3-7. Apa sih? 3-7. Oh, bola gua.
Satu om. Aduh. 38. Satu om. Satu om. Aduh. 48. Belum. Wah, wasit. Udah mulai lagi. Aduh. 49. Udah berapa? 49 ya? Ya udah, yang ini pakai tangan kiri dulu. Belagu banget. Aduh. 59. Nanti sampai pindah bola baru ganti tangan kanan lagi. Aduh. Enggak bisa ternyata, enggak boleh sombong. Enggak boleh sombong. Tangan kiri dong. 97. Match point. Yes, dapat prelude. Tinggal satu lagi ya. 10-7 nih. Enggak. Yes. Yes. Game. Harus salam menang wasit dulu kan. Terima kasih wasit. Enggak, sekali lagi, sekali lagi, enggak, sekali lagi, sekali lagi. Oke, taruhannya apa lagi? Enggak dong. Yang ini udah menang. Kalau mau sekali lagi apa? Wasit menang siapa tadi? 9-2. Hah? Start loh. Lu ingat siapa yang gaji gak? Oh iya pak, bapak hampir menang pak, bikin lagi menang pak. Kalau lo jujur, yeah. Gue beliin tuh minuman tuh. Lo sama bos tuh suruh beli kan? Tuh gue beliin tuh. Ayo terserah, apa lagi? Kalau saya kalah, oke, prelude udah beres. Kalau saya kalah, sekali lagi nih, kalau saya kalah saya salonin tuh. Tapi kalau saya menang, Om Obi salonin salah satu mobil saya. Ntar deh, ini nggak imbang. Ntar gini dulu. Ini pengen tahu dulu. Apa? Dari umur berapa megang bat pingpong? Jawab jujur. 10. Kan? Udah 53 gini, tahun. Gini, 53 gini. Tahun megang bat pingpong. Oke, okay. Saya main pingpong dari SD. Di RT lumayan jago tuh. Hah? Di RT lumayan jago. Juara RT. Pernah sekali. Oke, juara RT ternyata. Terus pedean. Terus? Waktu SMP, tuh SMP kelas 3. Hah? Wah, kayaknya jago nih pingpong. Langsung daftar kejuaraan nasional. Kawan Wakap, ingat banget namanya. Daftar kejuaraan nasional. Oke. Langsung pertandingan pertama, kalah. Telak. 21-3, 21-4. Dan itu juga saya dapat 3-4 karena lawannya bikin kesalahan sendiri. Abis itu baru, saya bilang saya harus cari cabang olahraga lain. Tapi bagus juga, bayangin kalau misalnya Bung Fitra itu ternyata dulu jago pingpong dan juara pingpong, kita mengenal Fitra Iri adalah pepingpong. Pepingpong, untung nggak menang kejuaraan nasionalnya, kalau nggak balapan saya. Jadi nggak balapan dia, jadi Fitra Iri yang pepingpong, pepingpong profesional. Petenis meja, pepingpong. Jadi gimana? Masih berani lanjut? Oke, gini aja taruhannya. Ya. Ini karena Bung Fitra ternyata udah main lama, dan tadi dia nggak bisa pakai tangan kiri, dia pakai tangan kiri. Oke. Okay. Ya. Yang kalah push up. Duh, bego banget sih, ngapain sih? 5 kali ya. Hah? 5 kali. 15. 5 kali aja. 5 kali? Iya. Yeah. Oke, enggak apa-apa. Pakai tangan kiri tapi. Tapi saya dipur 5 dong. Hah? Dipur 5 dong. Kok dipur 5? Pakai tangan kiri, saya kan bukan kidal. Ya enggak dong. Emang kenapa? Kan jago pingpong. Ya udah, oke. Okay. 1. Biar seneng. Go. Pasang. Satu dua. Dua sama. Kena. Kena. Masuk tuh. Masuk. Wah, hokinya. 2-3. Aduh. 2-4. Oh my god. Aduh. 3-4. Ah gila, pakai tangan kiri susah banget. Gak ada. Aduh. 5, ketinggalan. Aduh. Tuh, lewat kolong. 3-6 lagi. Iya, 4-6. Masuk.
25. Ya. Yes. Dia bisa nyemes lagi sekarang. 86. Yes. 78. Aduh. Oh ya biasa aja, nggak usah dianehin. Aduh. Nggak usah dianehin. Ini mau 21 atau 11? Best of 2 lah. Oh iya 11. 11. 7-10. Yes. 8-10. Ya. 9-10. Aduh, kena net lagi. 11-9. Oke, okay, menang. Set kedua. Cek. Belum dong, best of 2. Best of 3. Kosong-kosong. Backline. Aduh. 1-0. Nggak bisa. Duh. Oke, oke. Yes, 3-0. Ini jangan menganggap remeh, oke. Okay. Aduh, 3-1. 3-1. Iya, 4-1. 1-4. Ya Allah. 1-5. Aduh. Lupa Fitra, kamu bukan kidal. Aduh, 3-5. Aduh, 4-5. Aduh, yes. Bolong lagi. Gak bisa lagi, udah berkali-kali gitu. Aduh, jangan diulang, jangan diulang, jangan diulang, jangan diulang. Aduh. Diulang lagi. 8-5. Ya. Udah. Ya, 8-6 deh. 8-7 lagi. Aduh. Duh, 8 sama lagi. Aduh, 9-8. Asik nih. Aduh, 10-8. Sik. Asik. Aduh. 10-8. Nah. Nah. Oh, mesti tadi sama-sama pakai tangan kiri ya, bisa kok. Ya udah. Boleh akhirnya pakai tangan kiri kalah. Nggak mau minum dulu, Om. Ya udah, jadi minum dulu. Yuk, minum dulu. Bayar ya. Lagi. Ya, jadi fasilitas di markas kami itu lengkap. Pokari berapa, Om? Nggak ada harganya. Nggak ada, ada harganya. Goceng. 5.000. 5.000. Video ini disponsori oleh. Oke. Jadi. Nggak, gini. Jadi kalau Anda sponsor nih, kita contohnya seperti ini nih. Kalau produk minuman, nah begini ya, saya dapat bagian dong, lagakan. Oke, jadi deal ya, nanti saya calonin kapan ada waktunya. Autonetcare nanti ada postingan di Instagram ini. Tolong Autonetcare ke tempatnya Om Mobi, nanti tinggal tagihannya ke saya aja kalau tega nagihnya. Apa ini tuker story lagi nanti? Apa tuker story? Iya loh, pastilah kan kita mendukung usaha teman. Ya ampun, semuanya endorsan. Enggak, kita bayar. Enggak apa-apa, bayar normal enggak apa-apa, nanti tetap di story juga. Dan prelude akhirnya boleh dengan harga yang saya minta. Oke, enggak ada masalah. Nah, ini. Jadi siapa kira-kira yang mesti ditantang pingpong lagi? Oh iya, tolong komentar di bawah. Kita lawan single nih berdua. Kita belum pernah main sebagai ganda. Wah, itu rusak tuh. Yakin sih kita enggak. Yuk, Gendut Rian. Yuk. Kita yaudah, coba. Mungkin di video selanjutnya. Nggak, gue penasaran. Ayo, penasaran. Ayo. Oh iya, sebagai tambahan bahwa kami beberapa hari lagi ingin berangkat ke sirkuit Mandalika. Oh iya. Ya.
bawa Jerry Yaris. Enggak, bukan nyetir Jerry Yaris ke sana. Jerry Yarisnya digendong, tapi kita mau nyoba coba trek Mandalika. Saya mau. Mandalika. Mobil. Ya. Mobil bawa Jerry Yaris sendiri, saya bawa Jerry Yaris sendiri. Oke. Okay. Coba ser. 2 1 go. Oh, udah, cari bola. Duluan. Aduh. Gimana sih? Tipis banget itu. 1-0. Enggak apa-apa, kasih 1. Oke. Okay. Gimana sih? Ini semuanya selalu di Bung Fitra nih. Ini kita kena backlight ini. Iya benar, kan nanti dia. 2-0, enggak apa-apa. Nah, yuk lo. Nah, kan. 2-1 kan. Lihat tuh. Itu prestasi Omobi. Oke. Ya Allah. Kan bisa dipukul masuk ke situ. 3-2. 3-1. Aduh. Gimana? Sekarang Omobi servis. Oke. 1-4 kita. Ingat jangan salah kamar. Iya. Yeah. Bagus, bagus. Nah, kita harus kompak. Bagus, 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 bagus. 2-4. Nah, cakep. Cakep. Berapa? 3-4. Aduh, bisa mes sama dia. 3-5. Kayak enggak boleh tinggi-tinggi. Kenapa dicemes dari bawah gitu, udah gak usah aneh-aneh deh. 3-6. Nah. 4-6, 6-4. Aduh, net. Net, untung net. 6-5. 6 sama. Dia, kita lagi dia. Aduh. Sini. Ah, kurang ke bawah dikit. Iya, iya. 8-6 masih. Oh, 8-6 masih. Hihihi. 7-8. Aduh. Sayang sekali. 9. Yes, gak bisa, ada efeknya. Net. Aduh, 8-10. Oke, gak apa-apa, masih ada set berikutnya, Om. Sayang, kita yang serve ya. Ya, serve. Nah, Teddy yang terima. 2-1, go! 1-0. Beneran nih, live gua. Eh, jauh amat. Jangan jauh-jauh dong, gimana sih? 1 sama. Aduh, wrong number. Gaya sih, 1-2. Hmm. 2 sama. Iya, nggak bisa, ada efeknya, nggak bisa. Oke, kita 3, Om. Ah, wrong number. Wrong number, wrong number. Wrong number di sini, nggak masuk, nggak masuk. Wrong number, wrong number. Nanti baru masuk. Aduh. 3-4. Tiga empat, tadi udah 2-4. Ah, kena jari lagi, terlalu sering kena jari. 4 sama. Aduh, 5-4. Wah, apa? Aduh. 5 sama ya? 4-6. Hmm. 5-6. Bener, ya.
Enggak, Om Obi yang survei. Eh, gue yang survei. Nah, 6 sama 76. Yes, 86. Ah! 87, 78. Aduh, kena jari lagi, kenapa sih? Nggak usah digitu-gituin gitu loh, biasa aja, nge-reply-reply, biasa aja. Kayaknya wrong number deh tuh. Ih, dapet. Ah, gila, masuk lagi deh. 98. Berapa 98? 98. So. 108. Siapa? Ah. Yes, 109. Aduh, kenapa? Di efek-efek lagi, enggak usah di efek-efek. Aduh. Ada yang enggak dapat uang makan besok. Ada yang enggak dapat uang makan besok. Tapi enak juga keringetan. Enak kan? Olahraga? Iya, udah. Udah 30 tahun nih enggak main pingpong. Hah? 30 tahun? Iya. Lepang umurnya? Apa? Umurnya berapa? Apaan? 30 sama 10 aja berapa? Gak gitu, orang 50-an. Jangan lupa tekan tombol di bawah atas dan subscribe channel Foto Mobi. Nah, tapi ini terima kasih ya sudah nonton sampai sekarang ini. Pertandingan pingpong kita jarang membuat konten seperti ini ya, olahraga. Tapi main pingpong tuh enak. Pertama, space gak makan banyak. Keringetan sudah pasti. Kalau gak jago, pasti keringetan juga, keringetan ngambil bola. Iya, betul. Iya. Main pingpong. Tapi Om. Dan satu lagi, ternyata kalau pas sama-sama pakai tangan kanan, Om Obi nggak bisa menang lawan saya. Harus saya pakai tangan kiri. Oh, dia. Belum lihat kami pakai tangan kiri. Tipis banget tadi. Nggak sengaja, biar nggak jauhan. Terima kasih telah menonton.